Oke, setelah itu kita coba langsung masuk ke dashboard iklannya ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang J di Tips Shopee Bang J Channel. Oh, udah lama saya nggak upload video, nggak buat konten karena masih sibuk juga, banyak kerjaan di rumah. Dan kali ini mumpung senggang ya, mumpung santai, saya mau buat video lagi bagaimana cara beriklan di Shopee versi saya ya. Dan kita langsung aja, nggak usah lama-lama juga. Di sini saya mau iklan produk duster ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kata kunci dan target produk yang saya mau iklanin ya. Perlu teman-teman perhatikan sebelum beriklan itu ya. Satu, itu optimasi ya. Produkmu harus sudah dioptimasi semua, dari foto produk, terus judulnya, deskripsi, voucher, semuanya lah ya. Terus produk terjualnya udah cukup ya, minimal ada 10 produk terjual. Makin banyak lebih bagus ya. Terus ulasannya juga bagus ya. Terus di sini saya sudah targetkan produk saya yang judulnya Duster Payung Jumbo Busu ya. Jadi produk saya ini intinya produk duster payung jumbo untuk busu ya, ibu menyusui. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa kata kunci untuk produk ini ya. Duster payung murah, duster baju duster payung. Jadi intinya gini teman-teman, intinya itu kata kuncimu harus benar-benar tertarget dengan produkmu ya. Ini contoh aja produkku ini ya. Mama kebetulan kalau ada teman-teman yang jual duster juga, duster payung jumbo juga, ini bisa dipraktekkan ya. Ini hanya saya kasih contoh aja untuk produk saya, duster payung jumbo busui. Nah, kata kuncinya teman-teman harus tertarget nih ya. Ini contohnya duster payung murah, baju duster payung, baju terus duster payung jumbo dan yang lainnya ini. Ini tertarget dengan ini sudah sesuai. Oke. Oke, setelah itu kita coba langsung masuk ke dashboard iklannya ya. Di sini saya akan menggunakan pencocokan spesifik. Kenapa harus spesifik? Karena biar lebih tertarget aja gitu. Jadi iklan saya akan tampil ke mereka yang lagi cari baju daster payung ya, atau lagi cari daster payung jumbo atau daster payung busui ya. Jadi biar tertarget. Ketika mereka ngetikkan daster payung, iklan saya akan tampil. Kalau luas, ketika mereka ngetik daster renda atau daster Arab, iklan saya nggak tampil ya. Jadi itu alasan saya kenapa saya pakai spesifik, dan iklan-iklan saya itu semuanya spesifik. Dan teman-teman kalau mau pakai spesifik itu pakai banyak kata kunci nggak apa-apa, 10-20 nggak apa-apa, yang penting harus pas dengan kata kunci yang kamu targetkan, dengan produk yang kamu iklankan nantinya ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita cek langsung di sini daster payung. Oke, kita copy, kita masukkan di sini. Kita tinggal kita tambahin aja ya. Tambahin dulu. Oke, di sini ada 51.000. Saya pakai ke depan gitu loh. Soalnya ini tertarget dengan produk saya. Dan enggak apa-apa saya perang dengan mereka dengan volume 51.000 ya, saya pakai. Oke. Terus mana lagi? Daster payung murah. Oke, kita copy aja. Jadi teman-teman siapkan dulu ya kata kuncinya sebelum beriklan. Jadi harus benar-benar di reset. Oke, di seperti ini nih, siapin dulu di notepad atau di catatan ya kalau di handphone. Oke, ini berapa daster payung murah. Oke, kita tambahkan di sini baju daster payung ya, kita copy. Oke. Apa ya teman-teman ya, sedikit lama videonya, Ctrl V ya. Di sini 1900 juga saya pakai ya. Jadi yang penting itu paling enggak itu minimal ya 1000 lah masih bisa, yang penting tertarget. Oke, daster payung jumbo.
Terpayung jumbo ada berapa ini di sini? 26.000 saya pakai ya. Jadi kalau spesifik teman-teman nggak usah khawatir iklanmu boros, enggak. Beda dengan luas ya, kalau luas itu saldo iklanmu boros. Biasanya saldo iklan boros penjualannya minim, itu kalau luas ya. Beda dengan spesifik, spesifik itu jalannya pelan-pelan, tapi kalau ketembak bisa menghasilkan konversi, bisa mendapatkan penjualan. Dasar payung Bali ya, kontrol C, ntar nanti teman-teman bisa praktekkan ya, sesuaikan dengan produk masing-masing. Bentar, ini kosong. Oke, saya next yang lainnya dulu. Oke teman-teman, sebentar ya, baju daster jumbo, jadi biar sekalian teman-teman ngerti ya. Jadi nanti silakan praktekkan dan sesuaikan dengan produkmu masing-masing. Yang penting kata kuncinya harus spesifik dengan produk yang kamu jual. Kalau kamu jual daster payung jumbo, jangan pakai, jangan gunakan kata kunci daster aja, karena itu boros sekali nanti. Yang kamu jual daster payung jumbo, kamu pakai daster, ketika mereka ngetikkan daster renda, iklanmu tampil dan gak tertarget. Nah disitulah kenapa iklan kita sering boncos ya, karena kata kuncinya terlalu global. Oke, daster jumbo kekinian saya pakai, terus daster kekinian jumbo saya pakai di sini. Oke, mana tadi? Nah di sini ada 41.000 ya, saya pakai juga. Tadi mana nih, daster payung Bali ya. Oke, kita paste di sini. Oh ini nggak usah dipakai ya, ternyata. Di sini saya contoh menggunakan 9 kata kunci ya, 9 kata kunci. Di sini saya pakai strategi dari bid kecil saya naikkan ke bid besar nantinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Contoh, untuk bid awal kita pakai bid 250 perak contoh ya. Awal kita pakai sapu bersih 250 per klik ya. Nanti cek tuh, nanti setelah 15 menit atau 20 menit cek itu peringkat produkmu ada di mana? Ada di peringkat berapa? Sekiranya oh ternyata peringkat saya ada di 30 ke atas, berarti kan terlalu jauh tuh, terlalu bawah itu ya. Itu tingkatkan lagi, naikkan lagi, di up lagi jadi 350 contoh ya. 350 per klik. Oke. Setelah itu dicek lagi tuh 15 menit, 20 menit dicek lagi. Oh ternyata produkku sudah masuk di 20 besar. Saya ingin masuk di 10 besar. Naikkan lagi tuh ya, di up lagi, naikkan lagi. Jadi 500 ya, dari 500 perak per klik. Nanti 15 menit atau 20 menit baru dicek, oh ternyata dengan angka 500 produkku bisa masuk di 10 besar. Nah, berarti bid ini yang cocok ya. Nanti bid ini yang tepat. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini pertahankan dulu ya. Nanti bid ini cocok. Jadi itu cara kita ngecek terus iklan kita ya. Paling enggak harus masuk 10 besar lah biar bagus. Oke, ini caranya. Sebenarnya ada lagi cara yang dari bid besar kita turunin. Cuma biasanya itu modal di awal besar. Kalau saya pribadi sering pakai cara ini. Awal 250 perak per klik. Saya cek, oh ternyata terlalu bawah produk saya. Saya naikkan lagi 350 per klik. Oh, sudah masuk 20 besar. Saya ingin masuk di 10 besar. Ya, saya akan naikkan lagi. Nanti sesuaikan aja. Soalnya setiap produk itu beda-beda ya. Sorry. Setiap produk itu beda-beda ya. Nanti silakan dicek aja seperti ini. Yang penting rumusnya seperti ini teman-teman ya. Rumusnya seperti ini. Oke. Di sini saya sapu bersih 250 perak ya. Sorry, belepotan. Oke, kita sapu bersih 250 perak dulu untuk awal. Nanti akan saya pantau terus nih. Nanti 10 menit atau 20 menit saya cek
Oh, ternyata produk saya sudah masuk di 30 besar. Waduh, terlalu jauh tuh. Berarti saya up lagi nanti bidnya. Seperti itu cara main saya seperti itu, teman-teman. Ini kalau iklan di hari biasa ya, beda lagi kalau kalau ada event 10-10 itu hajar langsung nggak apa-apa. Pakai bid 1000 nggak apa-apa ya, karena event. Kalau event saya iklannya awal saya kasih 500. Soalnya kan kalau pas event itu banyak seller yang iklan ya, itu iklannya gila-gilaan kalau pas ada event 10-10 gitu. Itu seller iklannya ngeri-ngeri. Jadi kita harus siapkan saldo iklannya ya. Jadi kalau event itu saya pakai 500 dulu, terus sampai 1000 bahkan 1500. Tuh. Tapi kalau hari-hari biasa gini saya maksimal ya biasanya 500, 600 gitu. Oke, di sini saya pakai pencocokan yang spesifik ya, tetap yang spesifik. Jadi iklan saya akan tampil ketika mereka cari baju, daster, payung, jumbo, busu ya, sesuai kata kunci yang saya targetkan. Nah, dengan cara ini iklanmu nggak akan boros-boros banget dan lebih tertarget gitu loh, lebih tertarget. Jadi daripada kamu pakai luas itu lebih boros. Kalau kemarin yang seperti ini kita hanya mempelajari kata kunci yang tersembunyi yang dekat dengan mereka, kita pelajari di sini. Ini bisa ya, ini gunanya kan untuk mencari kata kunci apa sih yang diketikan mereka ketika mereka mau cari produk saya yang ini ya. Ini kan baju medis nih, ini kita bisa pelajari. Mama, contoh saya ambil mana ya, Oka medis lengan panjang, contoh ini, nanti saya cek volumenya, sekiranya bagus saya pakai. Nah, ini gunanya untuk baca data ini gitu. Ini kan banyak kata kuncinya, tetap saya pakai banyak kata kunci 10, 15, sampai 20, tapi tetap pencocokan yang spesifik. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu cara iklan saya ya, versi saya. Kalau teman-teman punya strategi lain yang lebih itu ya nggak apa-apa kan gitu. Ini saya hanya sekedar share aja, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sangat gampang sekali ya. Nanti silakan praktekkan dan sesuaikan dengan produk masing-masing. Ya, jadi poinnya apa aja, Kang? Poinnya satu ya, optimasi dulu tokomu semuanya. Yang kedua, kalau mau beriklan harus ada produk yang terjual dulu ya, minimal 10 lah ya, 10. Kalau kelamaan memang kamu toko baru susah dapat 10 orderan, tinggal orderin aja sendiri tuh sama teman-temanmu ya, yang penting ada orderan dan ulasan terjual. Terus kita setelah ini sudah baru fokus iklan ya. Terus yang ketiga, targetkan produkmu ya, kata kuncinya harus tertarget dengan produkmu ini ya. Daster, payung, jumbo, busu, kata kuncinya harus pas. Oke, jangan pakai kata kunci daster aja, karena daster tuh banyak macamnya. Oke, jadi biar lebih pas dan tertarget. Seperti itu teman-teman ya, paham ya? Paham lah ya, gampang kok. Yang penting teman-teman tuh mau praktek dan mencoba, nanti insya Allah bisa ngerti. Oh, ternyata cuma ini toh polanya iklan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang baru lihat video saya, jangan lupa klik subscribe dulu, like dan share. Oke teman-teman, terima kasih, udah cukup sampai di sini aja ya, cukup mengerti dan gampang sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.